Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irmina Naben. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dengan muatan pelajaran IPS yang terdapat pada tema 3 subtema 1 kelas 4 SD yang membahas tentang kenampakan alam. Yuk teman-teman, kita saksikan dan kita simak videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan hanya 7.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia juga terletak di antara daratan benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Keindahan-keindahan alam yang luar biasa tersebut lebih dikenal dengan kenampakan alam. Nah, kenampakan alam ini merupakan segala sesuatu yang terjadi secara alami. Contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia seperti laut, sungai, gunung, dan masih banyak lagi. Kenampakan alam yang ada di Indonesia salah satunya terdapat di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya berada di Kota Putu Sibau. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dilalui oleh Sungai Kapuas. Sungai Kapuas yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu membagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Putu Sibau Utara dan Kecamatan Putu Sibau Selatan. Sungai Kapuas juga menjadi salah satu sarana transportasi dan sumber penghidupan bagi masyarakat Kapuas Hulu yang digunakan untuk mencari ikan.